Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, serta salam tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang berarti, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah perkataan yang jujur. Karena jujur sesuai dengan artinya. Jujur adalah kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Jujur merupakan sikap mulia. Jujur harus dibiasakan dari kecil. Jujur merupakan tiang agama yang bisa mengantarkan kita ke surga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.